Rin, Bapak lihat sendiri kamu membersihkan sampah. Dan teman Bapak bilang kamu mencuci mobil. Pak, Rini mengerjakan semua itu bukan karena disuruh. Tapi Rini melakukan semua itu atas dasar kemauan Rini sendiri, Pak. Rini merasa gak enak menerima kebaikan tanpa membalasnya. Lagi pula Bapak sendiri pernah bilang ke Rini, hutang budi dibawa sampai mati. Terus apa salahnya kalau Rini membalas kebaikannya? Rini ingin sekali masuk ke fakultas kedokteran. Rini ingin mendapat beasiswa. Dan jalan satu-satunya ikut kursus ini, Bu. Masuk kedokteran? Kamu pikir gampang? Untuk apa sih sekolah tinggi-tinggi jadi dokter segala? Kalau nantinya kamu cuma masuk dapur dan ngurus anak? Bu, saya belum memikirkan pernikahan, Bu. Saya pengen kuliah. Untuk apa kuliah? Udah deh, jangan terlalu banyak berhayal. Lihat dong keadaan keluarga kita. Untuk makan aja susah. Apalagi untuk bayar kuliah kamu. Udah, jangan terlalu banyak mimpi. Sebagai wakil dari murid kelas 3, ingin menyampaikan agar keputusan menaikkan uang sekolah dan uang ujian harap ditinjau kembali, Bu. Dengan menaikkan uang sekolah secara sepihak, tanpa melibatkan murid dan POMG, kami berkewajiban untuk menentang sesuai dengan asas demokrasi dalam iklim reformasi. Ya, betul! Ya, betul! Ya, betul! Ini sudah keputusan yayasan. Jika keputusan ini salah, walaupun telah ditetapkan oleh pengurus yayasan, tetap saja salah, Bu. Kami cuma ingin para siswa dilibatkan dan tidak dipandang sebagai objek semata. Saya percaya bahwa pengurus yayasan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan bersama, bukan kesejahteraan untuk segelintir orang yang tidak mempedulikan kebersamaan dan tidak mau mendengar suara kami. Betul! Kami janji akan menyampaikan tuntutan kalian kepada pengurus yayasan. Ini tuntutan kami, Bu. Kami cuma minta agar keputusan itu harap ditinjau kembali. Baik. Kami harap mogok belajar kalian dapat diakhiri. Kami tidak mogok belajar, Bu. Kami cuma ingin agar suara kami didengar. Selamat siang, Bu. Ayo teman-teman, kita kembali ke kelas. Rin, ya, Pak. Satu hal yang membuat saya terkesan, Rin, yaitu semangatmu untuk berhasil dan keengganmu untuk menyerah. Terima kasih, Pak. Jaga semangat itu baik-baik. Silakan. Belum tidur, Rin? Bapak. Ini Bapak buatin kopi buat kamu. Rini juga barusan mau buat kopi, Pak. Rin, jangan terlalu dipaksakan. Besok ada ini, Pak, tes ulang PTN. Iya, Rin. Bapak doain ya, biar kamu berhasil. Iya, Pak.
ini anduknya. Tapi kamar mandinya dipakai Rani. Enggak apa-apa. Rini mana, Bu? Udah berangkat. Katanya takut terlambat. Rani! Cepetan mandinya! Bapak mau mandi tuh. Iya, Bu. Tunggu. Bu, cepat panggil taksi, Bu. Bagaimana keadaan anak saya, dokter? Luka kepalanya berhasil kami atasi. Tetapi putri bapak kehilangan banyak darah. Harus secepatnya ditransfusi. Iya, dok. Sudah kami periksa golongan darahnya, tetapi di sini tidak ada persediaan darah yang cocok untuk putri bapak. Apa golongan darah? B, dok. Kalau ibu? AB, dok. Kami memerlukan golongan darah A positif. A positif, dokter? Betul. Ada, dok. Darah anak saya A positif. Bagus, Pak, kalau begitu. Tunggu sebentar, dok. Baik, kamu betul. Pak, anak kita, Pak. Jangan khawatir, Bu. Anak kita akan selamat. Cukup, Suster. Saya kira untuk sementara cukup. Ya? Baik, dok. Terima kasih, Rin. Kalau kamu tidak datang, Bapak tidak tahu apa yang akan terjadi dengan adikmu. Tadi itu kita ke rumah sakit, tau gak sih, Rin? Terus di sana tuh ada Om sama Tante. Ya, mereka bilang lo tuh udah pulang, makanya kita tuh semua rame-rame kesini. Oke, gue kesini. Iya, Tan. Tau gak, Rin, tadi tuh soalnya gampang banget. Sayang, iya, lo gak bisa ikut. Kenapa gak ikut? Rin, gampang banget, tau gak sih? Gue aja bisa, apa lo lagi? Lo yang pinter, Rin, pasti. Aduh, nyesel lo bareng. Udah keluar. Gampang banget kok. Ulang untas, tau lo ngulangnya. Ya udahlah, sih. Buat apa gue seselin, ya kan? Iya, juga iya sih. Iya sih. Itu dong, itu namanya berpikir positif. Ya udah, yang itu nggak usah dikirin lah. Gimana kalau kita
keluar. Nah, itu suara bagus itu. Tapi bener nih. Kita ke warung gaul, gue traktir, oke? Iya, gaul. Iya, gaul dong. Iya, duit. Ya, gue baru dikasih bokap. Ada-ada aja sih. Yaudah, Rin, mendingan lo ganti baju sekarang. Ayo lagi. Ayo dong, Rin, sekarang yuk. Iya. Mumpung gue mau traktir lo besok. Nah, kita lagi happy. Iya. Ayo dong, Rin. Aduh, suaranya gue kayaknya gak bisa banget ikut. Rumah gue kosong. Ya, kunci apa susah aja sih. Kunci itu kalau orang tua gue pulang gimana? Ya, kuncinya taruh di mana gitu. Kan gak apa, susah bener sih. Serius, gue gak bisa lain kali ya. Gue janji gue ikut kalau lain kali. Ya udah, sayang banget ya. Lain kali aja ya. Ini bener nih. Janji lain kali, ah. Lo gak punya duit sekarang doang dong. Besok khusus lagi ke traktir, oke? Oke, gue jalan dulu ya, Arin ya. Hati-hati lo di rumah lo. Jangan marah ya. Enggak, santai aja, Rin. Kasih aja. Tapi lain kali pasti ikut dong. Iya, ikut dong. Jangan nih. Iya. Ya udah, jangan lupain gue ya. Thanks, saya udah mampir ya. Jadi benar gak ikut? Benar. Oh, yaudah. Benar ya, Kin? Hati-hati jaga rumah, ada maling. Tapi Rin ya. Yaudah, dadah. Dadah. Yaudah, thanks ya. Hati-hati, Rin. Iya. Hati-hati. Alhamdulillah, sudah membaik. Ibumu tinggal di sana, menjaga adikmu. Karena Rani takut tinggal sendirian. Syukurlah. Rin, Bapak minta maaf. Tadi siang, Bapak terpaksa nelpon kamu, menyuruh datang ke rumah sakit. Bapak bingung kemana Bapak harus mencari darah. Rin, gara-gara Bapak, kamu tahun ini tidak bisa masuk ke dokteran. Gak apa Bapak. Rin, kamu masih bisa ikut tes UMPTN tahun depan. Rin, kamu harus menyadari kemampuan Bapak sangat terbatas. Bapak ingin sekali membahagiakan kamu, adik-adik kamu, ibu kamu. Bapak sudah berusaha, nak. Tapi inilah yang Bapak bisa lakukan. Kami semua mengerti, Pak. Terima kasih, Nak. Ayo makan, Ren. Kamu harus makan biar cepet kuat, biar cepet sembuh. Enggak, Rani gak lapar. Biarin aja Rani mati. Jangan ngomong gitu, ah. Dan kenapa kamu punya keinginan yang enggak kayak gitu sih? Karena Rani telah mengecewakan Mbak Rini. Gara-gara Rani, Mbak Rini gak bisa ikut tes UMPTN. Kamu jangan punya pikiran seperti itu, Ran. Mbak gak pernah kecewa. Mbak justru bahagia banget bisa nolong kamu. Dan Mbak mau berbuat apa saja supaya kamu selamat. Ujian UMPTN bukan apa-apa dibandingin kamu, Ran. Tapi Mbak, saya merusak segalanya. Rencana Mbak Rini, keuangan Bapak, semua kacau gara-gara Rani. Penyakit Rani. Kenapa sih Tuhan memberi Rani sakit, Mbak? Kamu jangan ngaco gitu. Tuhan gak pernah menginginkan umatnya sengsara, Ran. Tuhan maha pengasih dan maha penyayang.
Udah jangan nangis. Sekarang kalau kamu gak ingin uang bapak habis, kamu harus banyak makan. Biar cepet sembuh, terus kita cepet pulang ya. Kalau kamu gak diop nama kan bapak gak perlu bayar uang rumah sakit. Udah, sekarang kamu makan yang banyak. Saya mau menyelesaikan administrasi anak saya. Ditunggu Pak ya. Suster. Kenapa Suster? Ada yang mau menyelesaikan administrasi. Kenapa Pak? Saya mau menyelesaikan administrasi anak saya, Suster. Nama anaknya? Namanya Rani, lengkapnya Maharani Puspita. Kita lihat ya. Rani apa namanya? Jumlahnya Pak 900.850. Tapi bayarnya ini Pak mesti dikasir. Jadi Bapak ke kasir aja Pak ya. Ini Pak. Rin? Rini? Iya Pak, bentar nih minumnya lagi diambil. Bu? Rini cepet Rin, sini Rin. Iya Pak, ini minumnya. Bapak bukan minta minum. Ibu mana? Ibu kan lagi ke rumah Bu Ahmad, bantu-bantuin masak. Anaknya kan mau dilamar Pak. Itu uang belanja yang kemarin Bapak kasih sama kamu udah diserahin sama Ibu belum? Belum. Nah, coba bawa kemari deh. Semuanya? Iya dong semuanya, cepat. Ini Pak. Berapa? 200, Bapak kan ngasihnya cuma 200. 200. Masih kurang Rin? Kamu masih ada simpanan enggak? Berapa, Pak? Berapa aja, pokoknya bisa menebus adikmu besok. Iya. Pak, kalau Dimas sudah gede, Pak ya. Mau jadi pembalap supaya duitnya banyak, Pak. Jadi ntar duitnya Dimas kasih bapak supaya bapak nggak susah lagi. Iya, pintar ya. Sekarang Dimas bobok, ya? Iya Pak. Oke cuy. Ini Pak. Cuma ini? Iya, cuma segitu simpenan Rini. Mana cukup. Kamu gak punya duit lagi? Gak. Kalau gak dibayar, Rani mana boleh pulang? Lebih lama lagi di sana lebih besar biayanya. Rumah sakit mana mau tahu. Ada duit sewa, Pak. Sewa? Iya, untuk sewa bayar rumah ini. Ambil. Yang penting besok adikmu pulang. Ya udah, mari Pak.
misalnya Pak Romli nanya gimana dong? Biar Bapak yang ngadepin, bukan urusan kamu. Masa sih orang itu gak ngerti kesusahan orang? Yuk, maafin Bapak, Rin. Bapak gak bermaksud ngasarin kamu. Gak tahu kenapa Bapak jadi begini. Maafin Bapak ya, Rin. Rin? Iya, Pak. Kamu masih ada uang? Pakai uang kamu dulu, biar Bapak ganti. Iya, Pak. Nah, sekarang kamu harus istirahat dulu. Udah enakan belum sekarang? Udah, Mbak. Udah. Makasih ya. Nih. Bobo. Pak, tadi Pak Romli datang lagi. Lagi duit sewa rumah. Lantas kamu bilang apa? Saya bilang apa adanya. Dia malah marah-marah. Katanya kita nggak nepatin janji. Duit habis, gula habis, beras habis. Utang aja dulu ke warung. Duit Bapak kan habis buat bayar rumah sakit. Yang kemarin aja belum bayar. Kan malu, Pak, ngutang dulu. Bilangin, minggu ini semuanya lunas. Terus urusannya Pak Romli bagaimana? Siapa? Pak Romli, urusannya bagaimana? Pak Romli, biar Bapak yang ngadepin Pak Romli. Duit, duit, semua urusannya duit. Emangnya duit bisa dipetik dari pohon? Pak. Kalau ibu dan bapak ngasih izin, Rini mau nyari kerja. Biar kita nggak punya utang. Apa kamu bilang? Rini mau kerja, Bu. Lagi pula kan baru tahun depan Rini bisa ikut tes UMPTN. Daripada Rini nganggur setahun, lebih baik kan Rini nyari kerjaan. Enggak. Pokoknya ibu enggak. Ibu nggak setuju. Kerja, kerja. Apa kata orang kalau kamu kerja lagi jadi pembantu? Bu, bekerja kan bukan harus jadi pembantu. Lagi pula kita nggak perlu, Bu, memperhatikan apa kata orang. Enak aja kamu bilang nggak perlu perhatiin apa kata orang. Kita ini hidup di kota, bukannya di hutan. Hidup di kota itu nggak bisa seenak kita. Hidup bermasyarakat itu ada aturannya. Kita bukan binatang, kita punya martabat, tau nggak? Bu, bekerja bukan berarti menghilangkan martabat. Justru kalau kita malas, kalau kita nganggur, itu lebih memalukan, Bu. Kita butuh tambahan uang, Bu. Dari mana kita dapat uang tanpa kerja, tanpa usaha? Kalau kamu mau nekat juga, terserah. Pokoknya ibu nggak setuju.
pendapat Bapak. Bapak kepengen kamu nerusin kuliah aja, gak usah kerja. Tapi Bapak juga tidak bisa melarang, karena Bapak sendiri tidak bisa memenuhi kebutuhan kamu. Soal kamu mau kerja atau tidak, Bapak terserah aja. Putuskan sendiri saja, Rin. Kita gak punya pilihan, Pak. Rini lebih malu punya utang daripada Rini diguncingkan orang karena kerja. Cium tangan lo sama kakak. Ini oleh-oleh. Enggak, itu oleh-oleh sedang. Gua gak nyangka deh, Sus Rosa sama Dek Johan bisa sampai di rumah kami. Om, kejutan. Mama kan paling suka kejutan. Kejutan? Siapa yang suka bikin kejutan? Bukan Mama, tapi Mas Utomo. Kemarin saya nelfon ke kantor. Yang terima itu Alex. Katanya Pak Utomo nggak masuk kantor karena ada yang kecelakaan. Siapa yang sakit? Rani. Jatuh dari kamar mandi, kepalanya luka. Ya ilah. Ayo, ayo kita masuk dulu deh, ngobrolnya di dalam. Saya tersinggung loh. Sejak pindah ke Jakarta, Mas Utomo sama Mbak Ida nggak pernah ngabarin kami lagi sih. Kalau saya nggak nelpon, mana saya tahu. Jangan begitu dong. Jangan anggap kami orang lain. Walaupun kita jauh, tapi kan kita masih ada pertanyaan keluarga. Bukan begitu maksud kami. Kami tidak bisa main-main ke Bandung, karena saya akan kerja. Ini sekolah, semuanya sekolah. Jadi kalau tidak ada libur panjang, kami tidak bisa main-main ke Bandung. Waduh, alasan deh. Bener, Roh. Lo masa cuma ngabarin aja juga nggak sempat? Kan bisa nelpon atau tulis surat. Bahkan sampai ada yang diopname, saya nggak dikabarin tuh. Maaf, kami pikir luka Rani tidak seberapa. Jadi kami tidak kirim kabar, takut ngerepotin. Jadi Rani yang masuk rumah sakit? Sekarang di mana? Masih di rumah sakit? Tidak, sudah ada di rumah. Kemarin dia baru pulang. Nah, kan benar Jo, perasaan Mama. Kalau Mama tidak suruh kamu nelpon Mas Utomo di kantor, kita kan nggak tahu ada yang masuk rumah sakit. Nah, sekarang kan Rani udah gak diopname lagi. Dia udah pulang. Jangan ngajarin Mama kamu. Rani mana sekarang? Ada di dalam. Yuk. Kak, itu telepon genggam ya? Kakak kalau nelfon ke kantor Bapak pakai itu ya? Iya, emang kenapa? Kan mahal, lebih murah pakai telepon biasa. Emang sih, cuman Mama, kalau dia nggak nelfon pakai telepon ini, dia nggak merasa dirinya trendy. Apa tuh trendy? Mas, Dimas sebentar lagi tahu. Tunggu aja, sebentar lagi bakalan tahu apa artinya trendy. Yo,
Itu yang namanya trendy. Mama kalau nggak teriak-teriak atau merintah orang, dia nggak merasa dirinya trendy. Terngamuk lagi. Rani masih pusing? Udah nggak, Tante. Mulai saat ini, Rani itu tidak boleh mandi sendirian. Bahaya. Kan bisa fatal kalau tiba-tiba dia kambuh lagi. Hah? Jadi harus dijaga. Ya? Rani, ikut Tante yuk ke Bandung. Di Bandung itu enak loh. Banyak mainan. Rani mau apa? Semuanya ada. Televisinya gede sekali. Terus di sana juga ada laser disc. Terus ada komputer. Pokoknya Rani bisa main apa aja. Pokoknya Rani di rumah Tante di Bandung. Home theater deh. Nanti kalau Rani mau pergi ke sekolah, diantar sama Kak Jo naik mobil. Terus Tante akan cariin pembantu spesial buat jaga Rani. Mau sayangnya? Mau dong. Oke? Okay? Kak, itu yang namanya trendy. Di sini panas. Mari kita duduk ke depan. Biar Ida juga bikin minuman. Iya, masa tamunya dibiarin di kamar yang sempit? Yuk. Mas, Mas, mau lihat yang lebih trendy nggak? Sini. Kak Johan juga bisa. Ntar dulu. Pokoknya, kalau Rani mau mandi harus diawasi, tapi nggak boleh ada yang ngintip. Dijaga kalau ke tahu. Terus, oh ya. Tante ikut Rani aja ya? Oh salah, Rani ikut Tante aja. Di Bandung ada TV, ada video, ada home theater, terus. Makannya stik golek, stik softball, sih. Terus ada combro, ada misro. Nah, kalau ke sekolah diantar naik beca. Cuman genjot diri mau. Nah, terus ada pengawal pribadi. Yang satu gorila, yang satu gajah. Apa lagi? Jam 7. Udah hampir jam 10, belum dimulai juga. Kalau tahu begitu kan bisa datang siangan. Iya nih. Saya sampai enggak sempat nganter ibu ke rumah sakit. Saya berangkat dari rumah jam 5. Habis jauh sih. Mana perut saya sekarang lapar lagi. Tadi pagi belum sempat sarapan. Aduh, siap kena macet lagi. Mbak, udah dimulai belum, Mbak? Aduh, Mbak, saya terlambat nggak ya? Pak, sebentar Pak. Saya mau tanya, saya udah dipanggil belum ya? Nama saya Sam, Samsudin. Tunggu aja di situ. Mesin? Yes. Aduh. Udah ada yang dipanggil? Mbak, jam berapa dimulai? Tahu. Katanya sih udah ada yang dalam. Pak ya, nggak ada gunanya kita kemari. Mereka bilang kita suruh nunggu. Percuma, lowongan sudah diisi orang. Ini cuma sandiwara. Mereka pada masukin teman-temannya atau saudara-saudaranya. Kalau yang nggak ada koneksi, mendingan pulang aja deh. Wah, ini namanya KKN dong. Pak ya, di mana-mana selalu begini. Lo percuma marah-marah. Nggak percuma, kita emang harus marah kalau diperlakukan seperti ini. Apa-apaan ini? Siapa yang ketok-ketok? Saya, Pak. Kami mau nanya soal wawancara. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak.
lowongannya sudah diisi, udah penuh. Pak, ada yang aneh di sini. Kami semua kemari karena membaca iklan. Jelas-jelas di koran tertulis penutupannya hari ini. Kami semua di sini belum ada yang wawancara? Iya, Pak. Iya, Pak. Belum ada, Pak. Terus kenapa Bapak bilang lowongannya udah nggak ada? Saya yang menentukan ada lowongan atau tidak. Itu yang kami anggap tidak adil, Pak. Benar, Pak. Ya, itu Pak. Namanya. Kami semua membutuhkan pekerjaan, Pak. Bapak membuka kesempatan, kami semua senang. Mau apa sih kamu? Beri kami kesempatan wawancara. Perlakukan kami secara adil dan sama dengan pelamar lain yang membawa surat sakti. Kamu mau cari masalah? Bapak yang nyari masalah. Kalau Bapak tidak memberi kesempatan kepada salah seorang dari kami di sini, saya akan melapor pada polisi. Ini penipuan. Ya, ya, kita akan melapor pada polisi. Gimana, Pak? Ton, sini. Iya, Pak. Siapa nomor berikutnya? Bapak Samsudin. Siapa yang bernama? Saya, Pak. Saya Bapak Samsudin, Pak. Ini yang saya terima. Yang lain silahkan pulang. Ya. Terima kasih ya. Berkat kamu, saya diterima kerja di sini. Selamat ya. Terima kasih. Bekas tetangga kamu dulu di Bandung. Apa kabarin? Jo, kamu Johan kan? Ya ampun, saya. Gimana sih kamu? Baru berapa tahun gak ketemu aja udah lupa sama saya? Enggak, saya gak lupa. Kamu sama siapa kesini? Itu mama. Salamannya jangan lama-lama dong. Iya. Terus iya kamu sama tante. Tapi nggak nyangka, saya jauh-jauh datang ke sini, kok kamu lebih seneng ngobrol sama mama sih? Gombal. Hari gini, orang harus bisa ngegombal supaya dapat perhatian orang. Ya, sejak kapan kamu butuh perhatian, Jo? Sejak saya kenal cewek yang namanya Rini. Alah. Kak. Hai. Gimana juga bisa? Ya, elah, lo gila sakit, eh. Kita doakan saja. Lah. Itu kan anakku, Rini. Astaga, Rini? Rini? Ya ampun, Rini, kamu udah besar banget. Cantik lagi kamu, Rini. Ide anak kamu cantik loh. Harus dijaga nih anak. Tapi kok kamu kelihatannya kurus nih? Suka begadang, Rini. Waktu mau ikut UNPTN. Rin, tolong buatkan minum untuk Jo. Tadi ibu mau buatkan, dia belum mau. Oh ya. Tanya dia mau minum apa? Ya. Jo suka kopi. Bikin kopinya yang manis ya sayangnya. Oh ya udah. Iya tante, bentar ya. Siapa bilang punya anak yang sudah punya perusahaan itu enak? Buktinya saya pusing tuh. Kok pusing sih? Gimana saya nggak pusing? Setiap saya ketemu orang, orang selalu tanya, kapan mantu? Kapan Jo kawin? Kapan minang cucu? Coba deh. Apa susahnya nyuruh Jo kawin? Dia udah punya pacar kan? Pacar apaan? Jo itu kok ditanya selalu jawabnya sama. Udah deh mama, tenang deh, sabar deh. Nah, sampai dia pernah bilang, ngapain sih mama yang repot? Gimana? Jalan-jalannya gimana? Sukses? Gimana? Pasti capek ya? Aku mama. Jalan rumah mulu.
Iya ya, bentar lagi ya, mumpung kacanya dikit lagi. Kamu mau kemana, Rin? Main. Perlu saya antar? Enggak usah. Benar? Benar, orang cuma ke rumah temen kok, Jo. Siapa? Temen yang mana? Temennya temen, pasti kamu belum kenal kok, Jo. Oh, jadi kalau ke rumah temen yang belum saya kenal, kamu gak perlu diantar. Pasti bukan teman biasa, ya kan? Biasa atau bukan, gak ada hubungannya, Jo. Iya. Jadi, kamu gak perlu saya antar. Iya, gak usah, Jo. Udah ya, saya pergi ya. Dah. Hati-hati ya. Iya. Thank you.